Engkaulah penawar dari kehancuranku, ya Allah. Papa menerima dia, lalu papa menikahkan dia dengan Azam. Sekeras apapun, aku akan terus nemuin jalan buat berhubungan sama kakakku, Pak. Kamu udah ada halangan lagi kan untuk menikahi Saleha? Kadar dulu, Bu Rianti, ada apa ya? Jadi cepat kemasin barang kamu, kamu bisa pulang dan tinggal lagi bersama kita. Apa itu kesini? Kita di sini mau jemput kamu. Ini artinya ayah udah mau mengakui aku ya. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana akal liciknya Mama Rianti. Dia meminta supaya Saleha datang kembali ke rumahnya, tinggal di rumahnya bersama dengan mereka. Padahal sebenarnya Mama Rianti punya rencana yang gak diketahui oleh Saleha. Sementara itu terlihat Pak Darmawan tuh manut-manut aja. Tentu saja kita geram banget ya. Sementara itu terlihat nampaknya Saleha udah terlanjur bahagia. Kemudian dia bertanya, apakah ini artinya Papa sudah menerima dirinya? Sementara itu terlihat ya sekarang ini sepertinya Azam tuh lagi galau karena terus-terusan ditekan oleh sang mama. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutan Saleha? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan Saleha hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.